Salat goib dan doa bersama dilakukan supporter dan masyarakat di beberapa daerah di tanah air. Tragedi Kanjuruhan dijadikan momentum supporter untuk berdamai dan bersatu melakukan aksi solidaritas demi kemajuan sepak bola Indonesia. Ratusan siswa sebuah sekolah menengah atas di kawasan Wadung Astri, Waru, Sidoarjo menggelar salat gaib dan doa bersama untuk supporter Aremania yang meninggal dalam insiden di Stadion Kanjuruhan Malang. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian siswa terhadap sesama manusia. Dari Stadion Mandala Krida Yogyakarta, ribuan supporter dari berbagai klub sepak bola di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta berkumpul. Menggelar sholat gaib berjamaah, menggalang donasi, mendoakan para korban, dan menyalakan ribuan lilin sebagai tanda ikut berbela sungkawa. Ini bisa menjadi momentum buat kita untuk merekonsiliasi, karena selama ini supporter-supporter yang ada di klub-klub di Indonesia kan kesannya ada stigma negatif masyarakat. Tragedi Kanjuruhan dijadikan momentum supporter berdamai dan bersatu. Dari Sidoarjo dan Yogyakarta, Pramono Putra dan Heri Trijoko melaporkan.